aku di TV ya guys ya. Ada aku pakai baju polisi baru ya guys ya, yaitu Tuan Takur. Sikil itu juga lucu sekali, kuning seperti. Oke deh, udah kali ini kalau aku mau review kantor polisi baru itu dia ya guys ya. Wow, sangat keren sekali kantor polisinya ya. Kalau kalian belum lihat reviewnya, kalian lihat video sebelum Kak Lalapo, soalnya ini akan Kak Lalapo bagi-bagi ya. Bagi-bagi apa? Ntar ya. Itu kalian lihat ya. Dan ini mungkin papan buat daftar maling ya guys ya. Misal ada maling nggak bisa ditangkap, akan dipajang di situ fotonya. Oh, ini mobil polisinya ya guys ya. Oh, sangat keren sekali. Kecil-kecil imut gitu ya. Aduh, kenapa ngelek-ngelek, dan ini ada sepeda ya guys ya, BTW ya. Oh, ini kantor polisi Jepang ya guys ya. Police tuh ya. Kalian bahasanya tuh polis kayak di Malaysia ya bacanya ya. Bukan police ini atasnya. Wow, sangat keren sekali gedung polisi baru ini. Pasti polisi Sakura lebih semangat kalau punya gedung seperti ini ya guys ya. Ini tempat masuk ke dalam, dan ini pinggir jalan layang ya guys ya, dan pinggir pinggir apa ya? Jalan ya, jalan layang ya. Tuh, ini tampak dari pinggir sampingnya guys ya, dari kanannya. Sangat gede sekali ini tingkat 3 ding. Ini tampak dari samping kanan itu nggak kelihatan apa-apa ya, dan ini malah kita bisa loncat ke situ dari jalan ini ya deh. Pasti maling bisa masuk dengan mudah, tapi enggak guys. Kalau apa sedang berpatroli itu pasti ada polisi di belakang sana, itu tampak belakang ya. Sangat keren sekali kantor polisinya ya. Wow, pokoknya is the amazing. Dan pinggirnya itu kantor pemadam kebakaran ya guys ya, dan hotel Cherry. Wow, Kak Lalapo masih termenung saat ini. Sayangnya mobilnya tuh nggak bisa kita naikin ya, tembus tuh kalian lihat. Hadi, sangat konyol sekali. Oke, Kak Lalapo kan bagi ID-nya ya guys ya. Pasti ini yang kalian tunggu-tunggu. Untuk kalian catat atau kalian SS ya guys ya. Kak Lalapo cepat download. Nah, ini buatan JM ya guys ya, YMC cincang-cincang ya, nggak tahu itu bahasa mana, kayaknya ini buatan orang Jepang ya guys ya. Bisa aja buatan temannya Garusoft. Ini ya guys ya, jadi videonya sekian dulu ya. Kalau kalian pengen lihat review fullnya, lihat video sebelum ini ya. Ya udah guys, bye bye.